So, hello, what's up? Gimana skapsnya nih? Ya Allah, gue kangen banget sama lo semua. So, jadi game Among Us ini lagi rame dari 2 minggu lalu, kalau nggak salah. Jadi gue baru download gitu, karena sibuk PKL juga ya kan. Gue download ini karena reuni SMP malam minggu kemarin. Jadi gue mau coba ngerjain impostornya. Dan gue sebel banget ya, di game Among Us ini banyak cheat. Yang akhirnya bikin gue mau nyoba cheat di game Among Us. Buat ngerjain impostornya, oke. Jadi ini gue baru download nih, karena gue nggak tahu juga ya kan cheat di Among Us tuh kayak gimana. Bentar, ini suaranya gue kecilin dulu. Jadi di sini ada wall hack udah pasti gue offin ya kan. Walaupun gue chrome ya, pasti gue bakalan dicurigain nih kalau gue pakai wall hack. Pet nyala. Enggak, gue gak pakai pet, gue pakai heads aja. Terus no ads sudah pasti gue butuh banget ya. Jadi nggak biar nggak pakai iklan. Biar gak ada iklan gitu, maksimum map gue nyalain ini. Nah, ini langsung masuk nih. Di sini juga gue bisa, sebenarnya bisa buka skin ya. Buka skin. Jadi gue gak mau aja. Biasanya kalau ada skin sama petnya itu biasanya cheater gitu. Emang di game Among Us ini developernya kayak gak ada benet-benetan gitu loh. Gak kayak di PUBG. Kalau PUBG atau Mobile Legends kan dia ada pangkatnya gitu. Kalau di Among Us ini kita cuma main biasa aja. Jadi nggak ada rank-rank gitu, nggak ada ban-ban juga. Jadi game ini kayak bakal rusak aja gitu. Dan juga nanti bakalan rilis Among Us 2, tapi developernya nggak tahu dan baru direncanain. Tapi anehnya walaupun udah direncanain nih, udah direncanain maksudnya udah diumumin, tapi dia belum tahu rilisnya itu kapan dan ini kayak baru wacana aja gitu. Seharusnya kan diumumin pasti udah ada tanggal rilisnya, tapi di Among Us 2 ini developernya malah nggak tahu kapan rilisnya ya. Tuh, gue tuh malas kalau main sama orang Indo, kenapa langsung keluar gitu ya. Nah, jadi di sini gue bisa lihat impostornya. Impostor jadi si Black sama si Blue. Oke ya, impostor udah ketahuan si Black sama si Blue. Jadi gue bakalan aktifin wall hack-nya. Kalau misalkan ada teman-teman gitu, kita ini, blue-nya blue mana sih? Blue-nya dark blue ya. Jadi kalau ada orang Inggris, gue ngasih tau kalian cyan, cyan tuh artinya biru muda, biru ini nih. Gue juga pakai ini ya, turn on light. Jadi cahayanya tuh penuh di gue. Jadi imposter yang ngekill dari jauh tuh kayak gitu kelihatan sama gue. Untung si biru nggak di-kill ya. Oke, gue scan dulu. Gue deg-degan nih, soalnya cheatnya itu nggak bisa bikin gue kebal ya. Dan di cheat gue ini nggak ada jadi impostor terus gitu. Dan no kill cooldownnya juga masih ngebug gitu loh. Jadi gue kalau mau nge-kill tetap aja pakai cooldown. Ini imposter bangsat ini nih. Dia report diri sendiri ya. Self report. Biru sama hitam berdua terus. Goblok. Lihat imposter. Sekarang kita coba tembus dinding ya. Thank you.
Ya. Menang dong dia. Ya, ilah. Jadi udahlah segitu aja ya. Gue main Among Us, gue cuma tes-tes doang. Semoga ini bisa ngilangin kangen lo sama Baby Slime. Gue gak tau kapan upload Minecraft lagi. Semoga secepatnya. Ya, see you next time. Peace out.